susunan upacara pembukaan, latihan dasar kepemimpinan siswa dalam kepengurusan OSIS masa bakti 2018-2019 UPT SMP Negeri 1 Sutojaya dengan tema FDKS sebagai sarana membentuk pribadi yang berkarakter, tangguh, disiplin, dan menyiapkan pemimpin yang berbudi pekerti luhur. Upacara pembukaan latihan dasar kepemimpinan siswa dalam kepengurusan OSIS masa bakti 2018-2019 di SMP Negeri 1 Sutojaya tanggal 20-21 Oktober 2018 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Persiapan peserta upacara. Irmatuk, siap. Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara pembukaan latihan dasar kepemimpinan siswa pengurus OSIS masa bakti tahun pelajaran 2018-2019 UPT SMP Negeri 1 Sutojaya, siap. Lanjutkan sesuai rencana. Lanjutkan. Penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin oleh pemimpin upacara. Hadirin dan peserta diklat dimohon untuk berdiri. Untuk pengurus OSIS, siap gerak. Berbeda, sang merah putih. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setelah hitungan ketiga. Hiduplah Indonesia Raya. Satu, dua, tiga. Bagimu negeri jiwa raga.
laporan ketua panitia. Hadirin dan peserta diklat dimohon untuk duduk. Untuk pengurus OSIS, duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semuanya dan salam surya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Suraji S.Pd. R.Pd. selaku Kepala Sanggar UPT SMA Negeri 1 Surabaya atau yang mewakili, yang saya hormati rekan-rekan guru penyaji diklat, pembina sekbid dan panitia, dalam ini Bapak Ibu guru yang sangat saya banggakan sekaligus yang saya dambakan untuk menjadi generasi penerus guna bagi bangsa dan negara, anakku, pengurus OSIS dan MPK. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Majelis Perwakilan Kelas sebagai pelaksana LDKS hari ini yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan ridho-Nya kita dapat berkumpul di aula ini, aula UPT SMA Negeri 1 Surabaya. Mudah-mudahan dengan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya dapat menyadarkan dan menuntut kita untuk mendekati dengan semakin banyak menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salam dan salam selalu kita berikan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan sahabatnya di dunia sampai di akhirat nanti. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan laporan tentang beberapa hal berikut ini kepada pembina tertinggi pengurus OSIS tentang pelaksanaan LDKS ini. Satu, peserta pendidikan dan latihan pembinaan terdiri dari satu, pengurus perwakilan kelas atau MPK UPT SMA Negeri 1 Surabaya sebanyak 19 siswa yang bertindak langsung sebagai panitia pelaksanaan dan pembina bersifat mendampingi. Dua, pengurus OSIS sebanyak 46 siswa dari 7 dan 8 yang terdiri dari 31 siswa putri dan 15 siswa putra. 3. Untuk penyaji materi Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru UPT SMA Negeri 1 Surabaya dan pembina seksi bidang dalam kepengurusan OSIS. 2. Struktur program yang kami lakukan terdiri dari A. Program umum meliputi ibadah. B. Program pokok meliputi 1. Kepemimpinan. 2. Penyusunan proposal dan laporan. 3. Berorganisasi. 4. Pemantapan mental. 5. Kedisiplinan. 6. Kiat menuju kesuksesan. 7. Wawasan kebangsaan dan yang ke-8 latihan upacara. C. Program penunjang meliputi Penjaskes dan PBB. 2. Matbon. 3. Kegiatan LDKS mengikuti pola 24 jam dengan durasi 30 menit per jam yang akan berlangsung tanggal 20 dan 21 Oktober 2018. 4. Berkaitan dengan kegiatan LDKS ini kami laksanakan, kami berharap mereka akan menjadi generasi penerus yang punya jiwa pemimpin, yang punya kemampuan, kemauan untuk menyelesaikan segala tantangan yang didasari kepribadian luhur dan tangguh. Demikian laporan dari kami, mohon maaf jika kurang berkenan di hati Bapak Ibu, khususnya Kepala Sekolah selaku pembina tertinggi di pengurusan ini. Saya sebagai wakil dari panitia dan juga teman-teman dari PT SMA Negeri 1 Surabaya
dengan rendah hati mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lima kritik dan saran sangat kami harapkan demi kebaikan dan evaluasi kegiatan kami yang akan datang. 6. Dan sebelum kami tutup, perlu kami sampaikan bahwa untuk pelantikan pengurus OSIS periode 2018-2019 akan kami laksanakan besok Senin tanggal 29 Oktober 2018 dengan segala pertimbangan padatnya kegiatan yang harus dilaksanakan di lembaga tercinta ini. 7. Dapat buat kami laksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 di wisata bendungan Wedagung Desa Kembangan Serut Kabupaten Blitar atau yang lebih akrab kita kenal dengan Bumper atau Bumi Perkemahan Serut, juga secara reguler pembinaan untuk anak-anak OSIS. 8. Terima kasih. Akhir malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebadaya 20 Oktober 2018 Kepala Masyarakat Sunan Sosial SPD dengan tim 1970-1028-2007-01-1014. Terima kasih. Sambutan Kepala SMP Negeri 1 Sutrajaya selaku pembina tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Penyelenggara Kegiatan LDKS Bapak Sunarso SPC, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan juga panitia yang terlibat dalam penyampaian materi LDKS PT SMP Satu Sajaya tahun 2018-2019 yang sangat saya sayangi dan sangat saya banggakan siswa-siswi SMP Satu Sajaya, baik itu pengurus OSIS maupun pengurus FPK yang dengan sudah ikhlas mengikuti kegiatan ini. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa hidupnya, tanpa kasih sayangnya, kita tidak akan mungkin berkumpul sore ini di aula untuk melaksanakan kegiatan diawali dengan pembukaan pelatihan dasar kepemimpinan untuk pengurus OSIS tahun pelajaran 2018-2019. Mudah-mudahan ridho Allah yang begitu banyak, nikmat Allah yang begitu banyak dilimpahkan pada kita dapat menuntun kita, dapat mengingatkan kita bahwa tidak ada alasan untuk kita tidak manut, tidak taat kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah sebanyak mungkin sebagaimana yang diajarkan kalau kita beragama Islam, diajarkan Nabi Muhammad dan mungkin yang agama lain, silakan nanti menyesuaikan. Nah, mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan semakin banyak, kejelekannya kita akan semakin berkurang. Pada kesempatan sore hari ini, saya menyampaikan kenapa Bu Ana berdiri di sini, karena Pak Suraji baru menyampaikan kalau beliau sakit, sehingga dia menyampaikan minta maaf pada kalian semua tidak bisa hadir sore hari ini untuk menghadiri pembukaan LDKS. Nah, kita doakan mudah-mudahan Pak Raji dan juga mungkin ada teman-teman kita yang hari ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera mengangkat sakitnya dan menggantikan dengan kesehatan. Amin. Anak-anak yang sangat saya sayangi, sore hari ini adalah hari yang istimewa karena akan dilaksanakan LDKS. Singkatan apa LDKS? Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa dengan tema LDKS sebagai sarana membentuk pribadi yang berkarakter, tentunya karakter yang baik, tangguh, disiplin, dan menyiapkan pemimpin yang
berbudi pekerti luhur. Saya hanya mengingatkan bahwa sebagai umat manusia, sebenarnya kita adalah pemimpin. Kita sudah ditakdirkan menjadi pemimpin. Pemimpin siapa? Diri kita sendiri. Tanpa kita memimpin diri kita sendiri, mustahil kita akan menjadi insan yang baik. Kita harus berhasil memimpin diri sendiri, jadi bisa mengalahkan apa? Hawa nafsu, betul. Memang Allah membuat hawa nafsu, tapi itu harus kita atur, harus kita kendalikan. Jangan sampai hawa nafsu itu menguasai kita. Nah, kalau kita bisa mengendalikan, mengatur hawa nafsu kita, insya Allah kalau masing-masing menjadi pemimpin yang baik untuk dirinya sendiri, saya yakin kalau misalnya ada 5 orang masing-masing anak menjadi pemimpin dirinya yang baik, 5 kelompok, 1 kelompok yang tidak 5 ya akan menjadi kelompok yang baik. Kalau anggota OSIS, 40 OSIS ada berapa? 45, masing-masing ada insan yang berjiwa baik, berkarakter baik, berbudi pekerti baik, saya yakin ini akan menjadi pengurus OSIS yang tangguh. Paham? Nah, jadi sebenarnya kalian adalah pemimpin. Namun hari ini mungkin untuk menggarisbawahi, mengingatkan kembali bahwa kalian adalah pemimpin. Berikutnya, sebagai makhluk hidup, kita masih ingat bahwa tubuh kita terdiri atas organisasi kehidupan. Yang paling kecil apa namanya? Sel membentuk jaringan. Jaringan membentuk apa? Organ membentuk sistem organ membentuk organisme. Kamu termasuk yang mana? Coba kalau sistem organ pencernaanmu ngambek, gak mau bekerja, apa yang terjadi? Apakah akan mengganggu sistem pencernaan saja? Sistem yang lain juga ikut terganggu, itulah sistem. Apakah kepengurusan proses adalah sistem? Pasti, karena rusun atas organisasi yang lebih kecil. Apa namanya? Sepi. Nah, jadi sebenarnya tubuh kita adalah contoh bagaimana organisasi itu teratur. Siapa yang mengatur tubuh kita? Pengaturnya siapa? Sistem apa? Sistem koordinasi, yaitu sistem saraf dan sistem hormon. Nah, jadi sistem-sistem tadi akan diatur. Pengurus OSIS terdiri dari beberapa bagian. Siapa yang pengurus itu yang tertinggi apa namanya? Ketua OSIS. Masing-masing akan memiliki tanggung jawab sendiri, memiliki pemenang sendiri, tapi semuanya harus bekerja sama. Nah, dari yang pada contohkan tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita adalah sebenarnya diciptakan Allah sebagai seorang pemimpin. Tubuh kita sebenarnya juga adalah sesuatu yang terdiri atas beberapa komponen dan juga semuanya diatur. Semua ini bisa terlaksana baik, serasi, sistem bisa berlangsung dengan baik kalau diatur. Diatur dengan kepemimpinan yang baik. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ada yang bisa kalian ambil manfaatnya. Mohon maaf jika saya menyampaikan ada sesuatu yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyematan tanda peserta latihan dasar kepemimpinan siswa oleh Kepala SMP Negeri 1 Stojaya selaku pembina tertinggi secara simbolis. Kepada yang bertugas dimohon mengambil tempat. Siap gerak. Langkah tegak maju. Jalan. Di
1 Sukajaya. Laporan selesai. Lanjutkan. Dan diikuti oleh seluruh peserta kiblat. Dilanjutkan kata lata pembukaan secara resmi dan dengan pemukulan gong oleh pembina tertinggi sebagai tanda dibukanya latihan dasar kepemimpinan siswa dalam kepengurusan OSIS masa bakti 2018-2019. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya menyampaikan, mudah-mudahan kegiatan MTKS yang sudah direncanakan dengan matang ini bisa kalian ambil manfaatnya. Kalau ada kekurangan, tolong saran dan kritik disampaikan kepada kami. Mudah-mudahan ke depan pelaksanaan ini menjadi semakin baik. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kegiatan LDKS untuk pengurus OSIS tahun kepengurusan 2018-2019 dengan resmi saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara bahwa upacara selesai. Upacara pembukaan telah selesai. Lanjutkan sesuai agenda. Lanjutkan. Upacara pembukaan latihan dasar kepemimpinan siswa telah selesai. Undangan dan hadirin diperkenankan meninggalkan tempat upacara dan peserta diklat diistirahatkan. Ini mau duduk, silakan. Pemimpin upacara kembali ke tempat. Dilanjutkan pengumuman.